Yo, halo sobat Tempe Gaming, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya. Oke, kemarin ada yang request nih, Bang, gimana sih cara bikin jalanan ini bisa berkilau? Ini sudah saya bikin berkilau. Tapi pasti bingung kan, gimana caranya? Oke deh, di channel ini kan nggak pelit ya, nggak kayak yang lain. Jadi pertanyaan sekecil apapun bakal Abang Tempe jawab, ya. Contohnya kayak yang kemarin aja yang belum sempet Bang Tempe jawab ya, sekarang bakal Bang Tempe jawab. Oke, jadi cara bikin jalanan berkilau gimana Bang? Gampang ya. Lupa tombol menunya ini belum saya keluarin ya. Bentar. Oke, kayak gini kan gak bingung kan kalian kan? Oke, jadi langkah pertama membuat jalanan bisa berkilau kayak gini adalah, tapi bentar ini saya riset dulu jalanannya ya, biar normal dulu. Oke, jadi ini sudah jalannya udah normal, masih belum berkilau. Nah, caranya gimana biar jalannya berkilau? Gampang ya. Jadi yang pertama kalian klik tombol menu, itu yang ada di pojok kiri handphone kalian. Klik tombol menu. Oke. Kemudian kalian pilih weather. Nah, kalian cek ke kolom paling bawah, itu ada pilihan rainbow atau shrine ya. Kalian pilih aja, klik. Nah, coba cek. Wow, sudah bagus dia. Sudah kayak kaca berkilau ya. Ini biasanya cocoknya kalau dipadankan dengan kondisi hujan ya. Contohnya misalkan kayak gini, kita coba kasih hujan, pasti cocok ini. Tuh, kalau hujan kan ada pantulan basahnya gitu tanahnya ya. Tuh. Ini kalau tanpa shrine gimana jadinya? Coba. Kalau hujan tanpa shrine, tanpa pantulan ya biasa aja jalannya. Tuh, kayak gitu. Oke sobat Tempe, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, buruan klik tombol subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming ya. Kita bakal seru-seruan terus di game ini sama-sama ya. Jadi maaf ya telat jawabnya. Yang jelas ini sudah saya kasih jawaban, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kasih tahu yang lain juga. Kita bakal seru-seruan terus di game ini. Oke, see you next time. Bye-bye.